perpulangan santri ini bagi ibu-ibu yang bertugas di dapur ini bagaimana? Mana perasaannya? Ada kangen? Apa malah lebih enteng tugasnya? Bagaimana itu? Tugas lebih enteng, tapi ya wong namanya udah ketemu setiap hari ya. Di sini kayaknya kelihatannya sepi. Sepi. Terus, kangen juga. Terus kesan-kesannya waktu selama memasak untuk santri itu apa, Bu? Anak-anak sih ya maklum lah kalau misalkan seandainya anu ini ya ada kurangnya lah ya, maksudnya kan baru SD terus disuruh mandiri sendiri kayak gitu kan ya tetap banyak kurangnya kayak gitu ya, sambil belajar bersama sambil apa yang kurang diperbaiki. Untuk kebutuhan masaknya sekarang berarti untuk Ustadz. Para ustadz aja ya, Bu ya. Kalau biasanya dulu itu menghabiskan berapa untuk berasnya? Kalau berasnya sehari itu 14 kilo. 14 kilo. Satu hari ya? Satu hari tiga kali masak. Sekali masak. Sekali masak 14 kilo, jadi satu hari itu 45 kilo. Kalau habis semua, kan kadang-kadang kalau nggak habis ya nggak sampai 15. Oh iya, iya. Terus sayurannya itu minimal 10 kilo sekali masak. Nah, sayuran gitu. Kalau buncis, kacang. Terus bumbunya sih berambang cuma satu setengah kilo itu tiga kali. Untuk tiga kali masak. Iya, setengah kilo itu. Waktunya untuk mulai aktivitas itu jam berapa? Kalau hari-hari biasa jam 2. Setengah 2 jam 2. Kalau hari setengah 2 lah. Kalau Senin sama Kamis setengah 1. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada para santri nih, mau soalnya mau ditonton oleh para santri dan wali santri nih. Ya, untuk yang belum mungkin belum boleh kesini di rumah, diharapkan belajar terus. Jangan lupa sholatnya. Terus saling mendoakan semoga cepat selesai apa yang sedang terjadi biar cepat belajar lagi, belajar bersama lagi di sini, kumpul lagi. Amin. Salam aja lah buat santriwan santriwati semuanya.